Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, ashabal madaris, jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, Muslimat Fatayat, IPMI PPNU, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika masih hidup, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq, yang membawa kebenaran adalah satu orang, Rasulullah. Ucapannya benar, perilakunya benar, sikapnya benar, tindakannya benar, yang harus ditiru oleh para sahabatnya. Satu orang, enggak boleh niru siapa-siapa, hanya niru Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan dua. Satu, sunnahnya apa? Sunnahnya itu ada tiga: ucapannya, sabdanya, perilakunya, dan legitimasinya. Sunnah ada tiga. Sabda Rasulullah dinamakan sunnah qauliyah. Sunnah apa? Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, namanya qauliyah. Sunnah yang kedua, perilakunya, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Carane wudu, carane sholat, carane ngopeni bojo, carane ngopeni masyarakat, bergaul karo tamu, ketika Nabi lagi gembira seperti apa, ketika Nabi lagi susah sedih seperti apa, harus ditiru. Contoh baik, contoh kebaikan, kebenaran. Ada lagi sunnah taqririyah. Apa? Kudu dileng-eling ya, dileng-eling si nomor telu. Apa? Si ngomong dudu Kanjeng Nabi, wong lian. Si nglakoni dudu Kanjeng Nabi, wong lian. Tapi dibenarkan oleh Rasulullah. Dibenarkan menjadi sunnah, jadi sunnah, namanya sunnah taqririyah. Ku tinggalan Kanjeng Nabi ku nomor siji. Tinggalan nomor dua, Kanjeng Nabi wafat, murid-muridnya, sahabatnya, santri-santrinya lah, sahabatnya, sahabatnya kan kata betul. Kalau banyak namanya apa? Jamaah. Apa namanya? J-
Jadi tinggalannya Kanjeng Nabi nomor dua adalah jama'atus sahabah. Apa? Semua sahabat Nabi Muhammad membawa kebenaran. Siapa saja? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Adnan bin Auf, Amr bin Jarrah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, semua sahabat membawa kebenaran. Kita yang ikut berpegang teguh dengan tinggalannya Rasulullah yang dua itu, yaitu sunnahnya dan jamaahnya, namanya ahli sunnah wal paham boten. Jadi kita ini ahli sunnah jamaah, kenapa? Karena kita berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sing pernah telu, sing ana telu kae, lan berpegang teguh ikut dengan jama'atus sahabat radhiyallahu anhum. Sing perlu diketahui panjenengan, sunnah takririyah, sunnah qawliyah ta qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Sunnah fi'liyah, Kanjeng Nabi wudune ngene-ngene-ngene, salate carane ngene, aran fi'liyah arane. Sing jenengan kudu wuruh sunnah apa? Takririyah. Suatu ketika sahabat Bilal wudu. Setelah wudu salat 2 rakaat. Kanjeng Nabi malah tanya, coba Kanjeng Nabi tanya malah, salat apa Bilal? Jawab Bilal, salat ba'diyah wudu. Benar Bilal. Sodakta, benar Bilal. Jadi sawise wudu niku disunahkan salat rong rakaat. Ba'diyah wudu, sing lakonnya pertama kali duduk Kanjeng Nabi, tapi mendapatkan legitimasi dibenarkan oleh Rasulullah, maka namanya sunnah yang keras, sunnah nembak ketemu sing keras semangat. Contoh sing paling jelas apa? Muji-muji Kanjeng Nabi, ngelem-ngelem, nyanjung-nyanjung Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak pernah minta dipuji, tidak pernah bayar wartawan, bayar LSM suruh muji-muji, nggak pernah bayar radio, bayar televisi iklan supaya muji-muji Kanjeng Nabi, boten pernah. Tapi kalau ada orang muji Rasulullah, dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah, madaih nabawiyah, sunnah, bukan bid'ah. Contoh ono soh ake, contoh kata ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, judulnya kitab Al-Madaih An-Nabawiyah. Dari contoh setunggal mohon sing kula contohkan. Bar sholat subuh Kanjeng Nabi, bar ngimami sholat subuh, sahabat masih kumpul, ada penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Wah, angel jadi ngalir, biasanya Toto Sukardi. Biasa Toto, Edi, Narto ya. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, muji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit. Inna rasulala sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu
fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkata lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqai wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasti dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qawman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'uttanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlil. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah orang sukses, orang agung, pemimpin yang agung, sukses jadi pemimpin, menegakkan keadilan, memberantas kezaliman, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berhati mulia, tidak sombong, ikhlas. Tapi kalau dalam medan perang tidak pernah mundur, di luar peperangan berhati ikhlas, sahabat Nabi niku wak sifatnya. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem, boten melarang, ojo muji-muji aku, bid'ah, boten, boten, jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Kanjeng Nabi ngasih hadiah setelah mendengarkan pujian itu. Berarti kan seneng ya, seneng dipuji berarti. Walaupun tidak merentah, enggak minta. Ngasih hadiah selimut yang sedang dipakai. Lagi kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik, spray lah spray. Harganya 200 sewun di pasar. Sing damel spray ini, kita bikin spray itu. Lurik-lurik, made in China dulu. Selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Dalam Al-Qur'an dikatakan muttaqiina 'ala furushim batainuha, selimut polos. Ahli surga nanti duduk di selimut yang polos batainuha min istabrak. Tapi kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Burda. Sing ora percaya, yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah sampai sekarang yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Sampai sekarang masih ada. Ini fakta sejarah, gak bisa dipungkiri, gak bisa diingkari. Jadi Rasulullah dipuji senang, memberi hadiah kepada si pemuji burdah. Burdah masih ono, putih wonten masih. Fakta sejarah. Ayo pergi ke Turki dengan saya, gak percaya. Tiga tentu kudewe. Masih wonten rambute Rasulullah. Masih wonten mangkok, wadah minum, air minum, sandal, sandal wonten teng Istanbul Turki. Jadi memuji-muji Rasulullah apa itu dengan barzanji, deba, simtud duror, sunnah nopo bid'ah. Mantap. Setelah itu, setelah itu setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Yang terkenal burdah karangannya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir. Sakit sewulan, setruk, orang bisa tangi.
mimpi ketemu karo Kanjeng Nabi. Jenengan sering ibu taruh jalan Nabi. Boten nate ketemu karo genderuwo. Ya Rasulullah, saya setruk satu bulan gak bisa bangun. Saya punya nazar membikin syair yang isinya muji-muji panjenengan, nyun izin. Ya wis, silakan tak izini. Seminggu ketemu maning, mimpi maning, sudah selesai Rasulullah. Coba, kata Rasulullah, coba dibaca, saya ingin dengar. Dibaca. Sampai selesai, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mendengar syairnya itu tersenyum, wa radhiya anhu, seneng ridho, wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badane, fata'affa fauron, besoknya sembuh, bisa melayu. Percaya mboten? Pundi syaire? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazad tadam anjaro mimuklatim bidami amhabbatir rihumin tilqai kazimatin wa awmadhal barku fi dhulmai min idhomi famali aynaika in kutafu fahamata wa mali qalbika in qultastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu mabayna munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turib dam'an ala talali wala arakta lidhik ribani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Sing apal niki bakale duwe anak randa cepet laris. Amin. Sing duwe utang lekas cepet bisa bayar. Amin. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau kau lagi teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, tidak enak makan, gak enak tidur? Bekas air matamu di pipimu jelas sekali. Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya la'imi fil hawal udhri ma'dhiratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi mabuk cinta, lagi tergila-gila, lagi rindu pada seorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi fala ahadu abarra fi qawli la min huwa la na'ami huwal Habibul Ladhi likulli hawlim minal
ahwali muktahimi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihab lin ghairi munfasimi farqun nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan setiap saat sampai aku nangis terus adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunia wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah kekasih kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya ketika kita menghadapi kesulitan, problem apa saja, yang saya harapkan pertolongannya hanyalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Mudrikah bin Huzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salamat bin Banat bin Hamel bin Qidro bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Matusalih bin Hormus bin Akhnuh bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan jawab. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan? Ayo sing jawab jelas sebut 10. Leluhur Kanjeng Nabi sing tak sebut wau niku sedaya dijaga karo Allah. Hafizul ilah ukaromatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lism taroku sifaha falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin. Allah menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Apa? Dijaga dari apa? Bapak-bapaknya, leluhurnya, min Adam dan Nabi Adam sampai bapaknya dan ibunya dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang pernah berbuat leluhur sama dijamin. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, turun terus, turun menurun terus sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saronurun nubuwati fi asariri hurrihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah. Nur Muhammad, nur nubuwah, saro
mengalir sampai ke Abdul Muthalib, Jabin apa, batukan itu terang, pindah ke Syekh Abdullah, pindah masuk ke rahimnya Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallama sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad. Abu Lahab jadi kejauhan, lihat rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa ini? Ada apa rumahnya Aminah kok terang? Durungono listrik. Abu Lahab pamannya Rasulullah, Abu Lahab itu anaknya Abdul Muthalib, sama saja sedulurnya Abdullah, Syekh Abdullah, tapi lain ibu. Akhirnya Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa sih kok terang beneran. Suwaibah pergi, gak lama balik, Ami majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah terang beneran datangnya sinar di rumahnya Aminah. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya yang luar biasa. Abu Lahab seneng gembira, ponakan lahir lanang, malah mukanya bersinar. Suwaibah, sejak hari ini kamu bukan budak, kamu bebas merdeka sama seperti saya dan seperti orang lain lah, merdeka, bukan budak lagi. Itu nanti di akhirat Abu Lahab karena kafir masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin dintas di neraka karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sepisan tok gembiranya itu. Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad, lebuk namanya neng neraka. Senin dintas. Selasa lebuk namanya. Senin selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmi litsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jaa dhammat yada. Abu Lahab kafir, dinas kali Quran tabbat yada wa tab sasla naron la talahab, masuk neraka jahim selama-lamanya. Tapi ata annu fil mithnani daiman, setiap hari Senin selamanya, yukhaffafu anhu, dientas dari neraka. Kenapa? Lissururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu, maka seperti apa pahala yang selama hidupnya selalu nganak nama Maulid Nabi, selalu membaca barzanji, akekah baca barzanji, omai dadi baca barzanji, dagangnya laris, jadi anaknya lulus, jadi di DPR, jadi lurah, waras sakitnya waras, baca janji, gimana? Motor. Seperti apa pahalanya coba? Abu Lahab sekali saja balasannya seperti itu. Apalagi orang Islam rajin moco Maulid Nabi, pasti min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Senyakin mawon. Yakin boten? Kita ini apalah? Ahli tahajud ya bukan, ahli tirakat bukan, ahli wirid bukan. Alah, potongan ini duduk ahli tahajud, ahli wirid, ahli puasa, senar, duduk.
Ya, rajin baca maulid Nabi, insya Allah min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi Muhammad diutus di tengah-tengah bangsa Arab, bangsa yang waktu itu bangsa Arab ummiyin, buta huruf, ora ono sekolah, ora ono madrasah, ora ono majelis taklim, ora ono pendidikan, buta huruf. Waktu Kanjeng Nabi lahir sing bisa nulis wong 10. Sayyidina Umar bisa nulis, Sayyidina Ali bisa nulis. Liane buta huruf Kanjeng Nabi kamu buta. Buta huruf Kanjeng Nabi kamu buta huruf ummi. La yaqra wa la yaktub. Kanjeng Nabi bisa maca ora nulis. Kanjeng Nabi niku. Bukan hanya ummiin. Bangsa Arab waktu itu fi dhalalim mubin. Apa? Agamanya sesat, nyembah watu. Kalau orang Buddha Hindu nyembah watu, tapi ada dasar teologinya, ada filsafatnya lah, ada kitab sucinya, Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad, itu kitab sucinya orang Hindu Buddha. Tapi orang Arab waktu nyembah watu, orang-orang kitab sucinya, orang dasarnya, orang-orang nyembah watu. Berarti sesat. Quran mengatakan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah ngutus Nabi Muhammad kepada masyarakat yang ummiyin, buta huruf, dan dhalalim mubin, sesat. Ya, caranya piye caranya? Gimana caranya Nabi Muhammad dakwah kepada orang yang buta huruf dan sesat? Itu orang Arab waktu itu jahiliyah. Pertama kali caranya dakwah, yatlu 'alaihim ayati, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka, orang Arab. Orang Arab kaget, semua kaget. Iki Muhammad belajar kondi. Sekolah ora. Pesantren ngelancong luru ilmu ora. Ora tahu. Moco nulis gak iso, tiba-tiba bisa menyampaikan kalam dengan bahasa yang indah, dan isinya cerita Nabi Adam, Nabi Siti Hawa di surga, cerita Nabi Nuh banjir bandang, cerita Nabi Ibrahim dibakar geni Namrud orang kebakar, cerita Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus di telan ikan, Nabi Yahya dipenggal kepalanya, cerita Siti Maryam, cerita Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit, cerita Nabi Musa yang tongkatnya hebat, sakti tongkatnya. Dari mana belajar kondi Muhammad ini? Semua orang heran tuh. Tapi menyikapi dakwanya Nabi Muhammad, orang Arab ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak, kenapa yang menolak? Bukan tidak heran pada Muhammad, heran Muhammad hebat nih, heran saya. Tapi kalau saya ikut Muhammad, engkau aku kumpul kalau Bilal, Suheb, Salman, budak, jongos, aku repot doa kalau mereka gengsi dong. Ada nih, nah aku melok kiai, aku kumpul dengan musola. Muslim mampunya pete, mampunya yep, pasannya soek, cibuknya bolong, banyunya kosong, harus apa nasi bocor, gendengnya bocor, mampunya pesing, alah, ngosok aku sugih melu, kayak ngonokui, moh, ada lagi yang
kalau saya ikut Muhammad, Muhammad itu mencela berhala, harus meninggalkan nyembah berhala. Saya bisnisnya berhala, bikin berhala saya jual. Lah kalau ikut Muhammad bangkrut ekonomi saya. Saya kalau ikut kiai, kata kiai jangan minum arak, jangan narkoba. Lah saya bisnisnya jual arak, jual bir. Betul. Bisnisnya arak, bisnisnya bir, masa rugi dong, bangkrut ekonomi saya. Ada lagi yang Muhammad turunan siapa? Yatim piatu, dulunya ngembala kambing. Saya bangsawan elit, kalau zaman saat itu menoyo Raden, Raden Temunggung tak Kanjeng lah, gak mau ikut Muhammad. Ini yang menolak. Tapi yang menerima, contohnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pulang dari berburu setengah bulan, meninggalkan kota Mekah setengah bulan. Masuk kota Mekah, pulang dari berburu, mendengar berita adiknya namanya Fatimah dan suaminya Sa'id bin Amr bin Zaid bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini, tempelengin. Datang ke rumahnya, ketok pintu, mendengar Fatimah adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal ardha was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Taha, wahai Muhammad. Taha itu namanya Nabi Muhammad, salah satu nama Nabi. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Qur'an kepadamu untuk mencelakakan kamu, tapi Qur'an saya terus sebagai petunjuk peringatan bagi seluruh umat manusia. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, dialah Ar-Rahman yang menguasai alam jagat raya aras sampai ke ujung bumi. Itu Umar mendengarkan itu, lumpruk, keringet dingin, lemes, dari mau nempelainin melemes malah. Akhirnya masuk, ambil kertasnya yang dibaca oleh adiknya itu, dia ikut baca. Setelah selesai baca, Aina Muhammad al-an, saya kenal di Muhammad. Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, sahabat Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Sahabat di dalam rumah dengan Kanjeng Nabi ketakutan, karena Umar terkenal preman. Nabi Muhammad dengan tenang buka pintu. Sayyidina Umar ngerangkul Kanjeng Nabi, baca dua kalimat syahadat masuk is. Kata Kanjeng Nabi, ini salah satu doa saya. Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Salah satu saja. Kalau enggak Umar bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab, ya itu Umar bin Khattab. Hidayatnya pada Umar bin Khattab. Paham betul? Setelah dia masuk Islam, apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, wahai para sahabat, teman-teman, mulai besok sholat, baca Quran, belajar Quran di masjid, jangan sembunyi di sini. Ada saya di masjid, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Ya Allah, akhirnya mulai besok Kanjeng Nabi ngaji Quran teng masjid. Berjuang harus ada yang kayak gitu. Harus ada yang kayak gitu. Ajawatin anainyong. Ada yang kayak gitu.
Oh, kumpul kumpul itu ya. Ah, khawatir ada saya, jangan takut. Ayo maju terus. Harus ada kayak gitu, harus ada. Berjuang gak dulu enggak. Negara pun kayak gitu. Negara harus ada TNI yang kuat. TNI yang kuat, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut harus kuat. Tapi pertahanan maksudnya nggih. Jadi barang siapa yang mengganggu Islam, ada saya. Ganggu NU, ada saya. Paham boten? Sayyidina Umar gitu. Ayo, barang siapa orang Mekah yang ingin istrinya jadi janda, yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Artinya tak patah. Lawan saya pasti matilah, kalah lah. Nah, itulah hidayah datang Sayyidina Umar ibn Khattab. Ana maning. Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, Raja Pajajaran. Buddha. Krunguan agama Islam. Ning Rengas Dengklok, Rawang. Disebarkan oleh ulama dari Cina namanya Syekh Hasanuddin, dipanggil Syekh Kuro karena Qori, macam uran Qori Kuro. Datang sana ke Rawang, pateni, saya bunuh orang itu. Sampai di sana ada santrinya perempuan baca Quran. Dilihat kutilang kuning tinggi langsing. Gue tenang. Lama sualike ireng gembrot bunder akeh. Nggih mboten, Bu. Mboten. Kate kutilang yo temri kata kutilang. Kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang. Putrinya Ki Gede Tapak. Langsung klepek-klepek. Jangankan mau membunuh, malah langsung klepek-klepek. Pak Haji, untuk saya saja murid kamu ini. Ya silakan. Tapi ente harus masuk Islam. Masuk Islam. Baca syahadat ayo. Ada mas kawinnya apa? Lintang Kerti, tasbih. Udah saya cari berapa truk. Cari pasar, enggak ada di sini. Di Mekah ada, udah saya mau terbang sana. Terbang dia. Hong. Enggak mabur. Biasanya mau hong lu. Pisang mana? Hong, macet. Pisang mana? Hong, macet. Kata Syekh Kuro, kalau kamu ingin bisa terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hong, hongnya diwaca. Bismillah dibaca. Ini dongeng-dongeng ya. Tapi yang jelas, dia datang dengan bawa tasbih, terjadi pernikahan Raja Siliwangi dengan Subang Larang, nanti punya anak 3. Satu, Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah yang akan mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan, masyarakat Sunda. 2, Syekh Somadullah Kiku Cirebon yang sakti. Kalau dari Cirebon, hati-hati. Yang 3, perempuan namanya Walang Sungsang atau Syarifah Mudaim yang dinikah oleh Habib dari Samarkand, punya anak Syarif Hidayatullah Sunan Gunung. Dari Sunan Gunung Jati, kalau dari ibu, cucunya Prabu Siliwangi. Ini sebab barokah mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh kutilang, ya Allah. Dibaca oleh kalau si maca gembrot itu kayak orang tertarik kayak orang. Bon. Sawise Kanjeng Nabi menyampaikan Al-Qur'an, langkah kedua wayuzakihim, akhlak dibangun, karakter, kepribadian, jati diri. Coba, wong jahiliyah yang enggak ngerti apa-apa, enggak ngerti keadilan, enggak ngerti norma-norma, enggak ngerti nilai-nilai, prinsip-prinsip urip enggak duwe. Dididik oleh Rasulullah menjadi orang punya kepribadian, punya prinsip, punya cita-cita. Setiap manusia ini punya 2 hawa nafsu. Apa? Yang keras apa? Pertama, nafsu ghadabiyah.
Pertama, kiai-kiai kalau ngaji pasaran, jangan menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu fadlu minallah, pemberian dari Allah, jangan jelek-jelekan, diarahkan. Lamun wong ka hawa nafsu, jangan jadi anak. Bisa jadi anak karena anak nafsu ya. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi DPR, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, pemimpin, direktur, kepala, imam, gak mau makmum. Datangnya di mana? Datang dari hawa nafsu ghadha. Nah, dengarkan, dengarkan. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya benar, niatnya kalau saya jadi bupati, jalan-jalan halus, rumah sakit gratis, harga-harga murah, fakir miskin saya hilangkan, yang nganggur-nganggur kerja semuanya nanti, yatim piatu saya pikirkan semuanya. Paham betul, paham betul. Tidak ada orang miskin, saya yang betul tujuannya, saya yang betul, saya yang betul. Niatnya lillahi ta'ala, apa? Itu datangnya dari hawa nafsu, dari ambisi. Tapi niatnya saya, tujuannya saya, maka namanya bukan hawa nafsu, namanya himmah, apa? Yang keras, apa? Orang yang paling himmahnya besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harus menang. Itu Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi udah sampean wong dina bubar Islam. Muhammadun qaimun lillahi dhuhimami. Muhammadun shodiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Kanjeng Nabi Muhammad orang qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala. Zuhimamin, orang himmahnya besar. Islam harus menang. Menang buatan Islam, tersebar buatan Islam. Dari kampung Mekah, dari padang pasir Mekah waktu itu, saat itu Islam ini ya kota, dulunya kampung Mekah, orang-orang papane. Waktu itu kerajaan Romawi, kerajaan Persia, yang kerajaan yang ramai itu, Mekah kampung, padang pasir. Dari sana datangnya Islam, tersebar badan, karena himmahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat himmahnya besar, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Wali Songo himanya besar, Islam tersebar di Nusantara ini, tersebar buatan. Hasyim Asy'ari himanya besar, NU harus besar di Indonesia ini, besar buatan. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Dua apa Bung Karno, dua apa? Dua duit, dua nuklir, dua bom nuklir, enggak, punya apa? Hima. Beliau panjang dengan himanya kudu besar. Saya harus menang. Oten nggih? Siap? Siap. Ketek himanya kecil-kecil. Terutama yang muda-muda, mana yang muda-muda mana? Himanya besar, himanya harus besar. Ada tukang aon kambing dari Maroko, Jawa Don. Aon kambing saniki jadi menteri keuangan Prancis. Himanya besar. Ada tukang apa, supir lah, supir angkot, sering jadi wong paling sugih Indonesia, Prayogo Pangestu. Ada kuli buruh, saniki jadi konglomerat, Usman Sabta, ketua partai Hanura. Ada apalagi, buruh pabrik, pernah jadi perdana menteri di Belanda 14 tahun. Himanya besar itu orang, himanya besar. Ada dari desa Krangkeng Indramayu, Krangkeng Indramayu, anke orang duwe, mondok tenggen kulo, saya gratiskan karena orang duwe, luriwak nganggo, apa? Nganggo
saya roh nih. Tak saya gratiskan. Pinter, juara nomor satu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, tempoh dah kulo. Saya sekolahkan ke Maroko. Juara juga di sana. Dan saya dikawis S2. Sampai S2, Ucawadon. Masya Allah. Himmah tuh. Himmah itu namanya. Bukan karena kaya, bukan karena turunan. Himmahnya besar, insya Allah tercapai. Bukan gini? And harus kuat. Siap? Siap. Hai, bunyi bareng. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya enggak mau kalah. Saya mau kalah. Awas kalau kalah, awas. Nah, himmahnya besar namanya. Muhammadun qa'imun lillahi zuhimami. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad selalu shadiq, benar, jujur, orang tahu bohong. Sepisan mau bentau bohong. Sepisan mau. Ana sing ngomong sing kudu jujur Kanjeng Nabi. Inyong ten du Nabi. Jadi ya kena bohong ini ya, kena bohong. Gara-gara sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang, korupsi timah 330 triliun. Setelun itu 1 miliar, 1 miliar 1 juta, 1 juta 1 ewu. Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Jadi katanya untuk bangun tower apa? Apa? Tower ini? Cagak lah. Orang dibangunkan, fiktif. Gara-gara sidik hilang, Setia Novanto, Ketua DPR, Ketua Golkar, 2 triliun setengah, 2,5 triliun korupsi. Di penjara sadik ini, suka miskin. 20 tahun. Ayo, orang usah gede-gede negara, suami istri, suami tidak sidik, istri geger, gimana bu? Istri tidak jujur, tidak sidik, suami geger, gimana pak? Tadinya aku nyongar takon, bapak-bapak dulu, sing akeh ora sidik, suami apa istri? Jawab. Saiki takon ibu-ibu takon sing akeh sing sering ora sidik ora jujur sapa bu? Berarti loro-lorone orang jujur berarti loro-lorone berarti. Negara Indonesia ini diciptakan oleh Allah, alamnya kaya raya. Emas wonten, berlian wonten, uranium wonten, parium timah wonten, batu bara, nikel, boksit, mangan, granit, biji besi, tembaga. Lamun blidi korupsi wis cukup kanggo makani wong 280 juta. Kalau dibagi rata kah? Sejahtera kabeh. Tapi korupsi yang luar biasa ya Allah. Oleh karena itu sidik penting. Ayo dibangun sifat sidik dari mulai dari rumah tangga, dari mulai keluarga. Siap? Ya. Jenengan samun sidik dereng. Agamanya Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah, Maulid Nabi ya sering, istighotsah rajin, maca Quran ya pinter, tapi sidik kayak masih durung sempurna. Contoh saya ki. Saya pernah pergi ke negara Australia tahun 2012 dengan istri saya setengah bulan, muter-muter 6 kota ceramah. Melbourne, Adelaide, Brisbane, Canberra, terakhir kota Sydney, ibu kota, selama di masjid besar yang tadinya gereja jadi masjid. Pada duhur,
dasar belanja oleh-oleh, besok mau pulang, oleh baju, kaos, anduk lah, oleh dapat 2 kardus, bawa ke hotel, beresin, ya sore, besok pagi-pagi pulang, HP saya hilang, lupa lah gimana, lupa, HP saya betul wonten, kasur tak walak-walik orang-orang, pojok-pojok orang-orang, ya wis, hilang ya wis lah, besok Tukuman Jakarta wis. Tidur, mau tidur, jam 9:30 ada orang ngetok pintu, saya buka, petugas hotel, dengan ada orang bawa HP saya, ini bapak, HP bapak saya ketinggalan di warung saya, ini saya kembalikan. Kira-kira kalau anak HP ketinggalan, aman. Aman lah, aman. Ayo belajar jujur, ayo belajar sintik, ayo belajar sintik. Ulan Aceh pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 21 jam dari Jakarta ke Dubai, Dubai Aljazair, Aljazair kota Tembakto ibu kotanya. 6 ormas NU Muhammadiyah Al Irsyad Wasliyah Allah yang mimpin di kota Tembakto, 5 hari di sana di kota Tembakto, ibu kota Mali, boten wonten omah dikunci pintunya, boten wonten omah ditutup jendelanya, sepeda motor ditinggal ning latar, kuncine masih gantung. Hei kira-kira men, padahal Islam kabeh, NU kabeh, ahli maulid Nabi kabeh padahal, tapi akhlak yang belum beres. Gimana? Di Jepang, Jepang agamanya enggak jelas, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Buddha, bukan Hindu, agama Shinto, agama lokal, enak-enak agama Dharma Gandul, Gotoloco, Sabto Dharma, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Jepang arane Shinto. Tidak ada copet, tidak ada calo. Reunin salah wonten. Coba. Di ibu kota Tokyo tidak ada polisi. Begitu ramenya. Supir tertib dewek-dewek. Izin lamun melanggar kah izin. Tidak ada korupsi pejabatnya. Bukan takut neraka, orang ngerti neraka, orang ngerti neraka orang Jepang. Izin, kalau saya korupsi ketahuan, malu saya. Istri malu, anak malu, mantu malu, ponakan, keluarga. Indonesia dua izin ada ya. Itu. Ya Allah. Mangga akhlak dibangun gitu. Muhammadun tabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tabitul mithaq kalau janji tepat, maka disebut al-amin. Waktu masih Abu Jahal nyebut Nabi Muhammad al-amin, yang bisa dipercaya nanti itu Abu Jahal julukin Nabi Muhammad al-amin, bocah bisa dipercaya, bocah pemuda yang bisa dipercaya, amanah al-amin. Ya Allah, dia utang janjinya rong dina atau rong minggu lah, bayar rong tahun. Wonten tayyibul akhlak wa syam, akhlaknya mulia kanjeng Nabi. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad
kamu santun, kamu ramah, kamu menarik, simpatik, sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Seandainya walau kunta faddan ghalidzal qalbi, caranya kamu congkak, sombong, kasar, caci maki, misu-misu, gowo pentung, takbir. Tabrizik kata. Taruh bahar semit. Lan faddu min haulik. Niscaya masyarakat lari dari kamu Muhammad. Mereka masuk Islam karena kamu ramah. Hei Wali Songo. Wali Songo ramah. Aku orang Jawa masuk Islam. Seandainya Wali Songo kasar, ayo masuk Islam, kalau masuk tak pendungi, misalkan, ya masuk Islam, kalau masuk Islam tak bakar rumah, Melayu, masuk Islam goblok, Melayu, paham betul? Mana tahu-tahu teng terminal, tahu-tahu bis misalkan, ada yang tahu-tahu, ayo naik bis saya, naik bis ini, bagus, ada snacknya, ada televisinya, ada WC-nya, ada makannya, supirnya pinter, kalau enggak terpendungin. Yang satu lagi, monggo naik bis pulau, monggo. Ramah, ayo milih mana itu? Milih sing ramah. Dakwah tidak boleh mencaci maki. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbiuhum bima kanu ya'malun. Quran ini. Ingat sekalian. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Coba Quran. Kamu jangan mencaci maki, ngelek-ngelek orang tidak menyembah Allah. Dakwah dan dakwah, tapi jangan mencaci maki. Paham? Quran ini. Wala tasubbul ladzina du'una min dunillah. Kamu jangan mencaci maki orang tidak menyembah Allah. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu. Jangan kamu caci maki. Islam goblok. Jangan begitu bahasanya. Paham ki? Itu Quran tuh. Oh. Nabi Muhammad thayyibul akhlaq wasyami. Akhlak yang mulia. Muhammad, orang Mekah yang dulu menyakiti kamu, melempari batu, membunuh sahabat Sumayyah, membunuh sahabat Yasir, menyiksa sahabat Ammar, menyiksa sahabat Bilal, menyiksa sahabat Suhaib. Maafkan Muhammad, maafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Saget panjenengan. Ora jawab. Saget panjenengan. Wong sing nipu 5 juta saya maafkan. Saget. Oh. Nafsu yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Tadi apa? Lupa sudah. Ghadabiyah. Sekarang nafsu saya harus kaya. Syahwatiyah namanya. Saya harus uangnya banyak, rumah banyak, mobil banyak, bagus-bagus, kebun banyak, sawah banyak, perusahaan banyak, apalagi yang banyak. Nah, nafsu syahwatiyah namanya. Tapi kalau niatnya bagus, ya kayak ada musabaqah tilawatul Quran, saya ngasih hadiah. Kalau saya kaya, walhasil apalah, niatnya apik lagi, saya benar. Maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Kalau tadi namanya apa? Himmah. Tadi namanya apa? Sekarang namanya ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu fatakburu fi aini sughiri sigaruha
wa tasgharu fi ainil azimil azaim. Makarim, azaim, kemuliaan, kenikmatan harus disebut dengan azimah. Saya harus kaya. Itu loh. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan. Pernah sedekah gandum mbuh pirang karung yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ayo panjenengan sedekah pirang atus. Apa sebabnya? Kaya. Sebabnya kaya sebabnya. Kiai Wahab. Kiai Wahab tangan kanannya Kiai Hasyim. Menyebarkan NU tahun 30-an, 30-35 lah. Sampai ke Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh, aslinya wong Semarang. Kediri NU. Pandeglang Menes, Banten. Ketemu karo Kiai Abdurrahman, pendiri NU. Ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid, pendiri NU. Betawi, Jakarta Asli, Guru Marzuki, Cipinang Muara, Cirebon, Kiai Abbas Buntet, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Masum, Kudus, Raden Aslami Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok Tengah, Kiai Faisal, muter-muter, Kiai Wahab, tanpa proposal. Nah, di sini NU proposal betul. Ya takandari gitu. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, saya sendiri buatin guyon buatin. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, ningali melihat ada orang bangun dari kuburan, gogoh tinggi besar. Setelah dilihat mukanya gak ada dagingnya, kropos bolong. Kanjeng Nabi kaget, takon karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, sopo ku Jibril? Gagah gede dulu tapi mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin jaluk-jaluk teng kita. Sestu. Jadi jangan banyak minta-minta lah. Yang rajin minta-minta. Ayo mandiri, ngoten nggih. Ah pun. Kiai Wahab kaya. Bangun masjid, taruh duit. Menyempurnakan rukun Islam, donga haji karo mondokna anak karo duit. Nulungi fakir miskin karo ono tamu mertua tak kiai tak karo berarti sami kudu sugih. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya dulu? Aja sampai ente kamu sekalian meninggal dunia meninggalkan anak cucu yang melarat, berarti kamu harus kaya. Saya mati anak cucunya sejahtera gitu kan. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Wal yakhshalladzina taraku. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk orang-orang yang soleh. Kan jadi kan wong soleh. Bareng sing nguasai kekayaan Indonesia wong 50, wong 50. Ya Allah, nomor 1 Prayogo Pangestu. Duite sewu 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono sing duwe BCA karo Joroko Jarum, 150 triliun. Nomor 3 Sinar Mas, 750 triliun. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung, Bank Mega. 500 triliun lah kira-kira. Nomor 30 Sanga Haji Muhammad Bayu, nomor 40 Haji Rashid. Sugih wajib, melarat dosa. Ayo. Sugih wajib, melarat dosa. Sholat sing rajin. Malam bangun sholat tahajud. Jam 2:30 tangi.
Mojo Yasin Waqiah ping telu tabarok sepisan wis. Yasin sepisan tabarok telu apa Waqiah telu tabarok sepisan wis turumani asro. Subuh tangi salat wiridan lulu duit. Sampai duhur, sembahyang duhur, makan siang lulu duit. Tekani asar istirahat, maghrib istirahat sampai isya. Ngadi pengajian kena, ngadiri tahlilan kena, nggih. Ngadiri majelis taklim kenging, tidur setengah telu tangi, tahajud mana ibadah semangat, lur duit rental Quran ni gua, rental Quran ni gua Allah, dikira lur duit gak perintah apa paham boten pinter wajib talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Pinter iku wajib, kami ngono penerimaan lah. Pinter iku bodoh dosa. Pinter bodoh sugih melarat cijemaning menang wajib kalah dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Aja kalah Quran iki, aja kalah kamu sekalian, jangan kalah, jangan rendah. Wa antumul a'lau, kamu di atas menang. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi menang itu kalah, awas kalau kalah, awas. Paham betul. Kita orang mukmin harus di dunia hasanah, di akhirat pun hasanah. Di dunia menang, kaya, pintar, di akhirat pun masuk surga. Maka kanjeng Nabi ayat Quran terusnya wa yu'allimuhumul kitab. Pas usah akhlak di karakter bentuk wong Arab sing maune buta huruf, bareng teka agama Islam jadi ulama-ulama, ngarang tafsir, ngarang nahu, ngarang ilmu sorof, ngarang ilmu hadis Imam Bukhari Muslim, ngarang ilmu haruh nimu nahu Imam Sibawe, ilmu tajwid Imam Abed Abu Qasim Abed bin Salam, ilmu salah hadis Syihabuddin Romahur Muzi, ngumpul hadis Imam Bukhari Muslim Daraqutni Darimi Ibn Huzaimah Imam Ahmad bin Al-Hakim Imam Turmudi bin Majah Abu Dawud. Ya Allah, maunya buta huruf, maunya gimana maunya buta huruf jahiliyah umiyin bocah melebu Islam pinter-pinter usia agama cik ilmu liane Ibn Sina kedokteran, Ahmad bin Majid pencetus alat navigasi, Hasan bin Haitam pencetus optik kacamata, Abbas bin Farnas pencetus pesawat terbang. Pinter-pinter baca sepanjang Islam, maunya wong Arab jahiliyah umiyin. Nah begitu pula setelah masuk Islam, kan Islam pun ye, harus pinter, harus maju, harus kaya, harus menang. Siap? Ya. Alhamdulillah. Awas kalau saya sini lagi masih melarat. Organisasi NU bisa besar dengan uang, dengan uang. Bagi saya enggak bikin proposal, malu, minta-minta terus malu. Harus bikin uang. Kita sudah jadi muzaki, jangan mustahik. Paham betul? Muzaki nama saya panjenengan. Paham muzaki nama mustahik. Sing wajib zakat, sing wajib nerima. Kanjeng Iwan apa? Nomor satu menyampaikan Al-Quran, nomor kali membangun karakter kepribadian, nomor telu ilmu pengetahuan, nomor sekawan wal hikmah nurun mubasyir yakdifu ala qalbi man yasha, direct illumination, nur langsung dari Allah kepada hatinya siapa yang ia kehendaki.
ono wong sing dikenai karo Gusti Allah dupai cahaya langsung. Contoh Gus Dur, Rosado-ado Gus Dur, contohnya Rosado-ado waktu habis dioperasi saraf ya, kepalanya dioperasi saraf. Kamar rumah sakit pulau Pak Muhammad Iskandar, Pak Saiful Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Pak Cakrawardhaya Menteri Koperasi, kita nungguin pelan-pelan ngomong. Gus Dur tiba-tiba duduk lungguh ngomong eten, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang lima kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Ayo, siapa yang ngabari ku? Kata siapa Gus Dur ayo, jare sapa iku? Itu namanya hikmah namanya, wisdom namanya. Nur Nubasir, direct illumination from Allah. Ala qum biyasha. Wes. Pagi-pagi gerak badan, jogging, melaku-melaku, gerak badan. Setengah sanga mampir ngerok kula. Mampir ngerok kula nyuwun air putih, roti tawar. AC saya buka, tidur ngorok di kursi, ngorok 20 menit. Tak tunggone men tak kula tonggoni karo santri kula jenenge Ulil. Bangun ngelir Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, saya pertama kali jadi ketua umum PBNU di Makassar, usia saya 56. Jare sapa iki ngoten jare sapa? Suatu ketika seminar temanya mengenang Jenderal Simatupang. Simatupang itu Kristen. Jasanya besar. Maka narasumbernya 4 orang, 2 Katolik, Yakub Utomo Sindyo Kompas, Sindyo Koran Kompas, karo Romo Muji Sutrisno. 2 Islam, Jenderal Rudini karo Gus Dur narasumbernya. Gus Dur datang terlambat. Orang 3 sudah bicara di atas, Gus Dur di bawah ngorok, kemringet. Nikmat tidurnya nikmat. Begitu dipersilahkan naik, saya bangunkan. Dipersilahkan karo MC boten krungu tidur, Gus-gus panjenengan Gus. Bangun nak ke atas naik. Omongane wong telu dikomentari kabeh. Omar Parudini, Romo Muji Sutrisno, Yakub Utomo dikomentari kabeh. Sing diku. Namanya hek. Paham boten. Mugo-mugo teng anak kiai sing duwe hikmah. Sahibul kudu atine bersih. Ora hasud, ora takabur, ora hek kedendam, ora tau suudzon, ora tau adawah permusuhan, ora tau magbagdo benci seorang. Orang tahu nyebar kebohongan. Wonten mriki, sinten? Kudu selalu tawadhu, ikhlas, ridho, syukur, sabar, tawakal, mahabbah mencintai semua orang. Wonten mriki yang wonten? Ya kudu ana. Dikarenakan namanya sahibul hikmah. Cekap semanten mawon, mugi wonten faedahipun ingkang kula sampaikan. Insyaallah kula yang saya sampaikan serius. Insyaallah ana faedahe. Muga-muga kita semua bisa nglakoni apa yang kita sampaikan. Sing teko omongna dudu sing kula dudu. Jare kabeh jare kitab, jare Quran. Dudu karangane kula dudu. Jare kabeh. Kula hanya menceritakan, menyampaikan. Yeh. Moga-moga kita semua min ashabi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun wonten mawon. Karena kita enggak bisa mengandalkan ibadah, enggak bisa mengandalkan akhlak, paling-paling ngandalkan apa? Kayak kula umure wis 72. Nek kula 72. Enom.
Masya Allah, sing tambah dosane. Dudu dosa lahir, dudu dosa lahir. Dudu dosa zina, dudu dosa korupsi, dudu dosa mateni wong, dudu dosa hati. Asud, takabur, dengki, suudon. Iku dosa-dosa kula tiap hari. Iri, sing dosa kula tiap hari. Dosa dohir ta mboten insyaallah. Dohir ta mboten, mboten zina, mboten mateni wong, mboten mboten nyolong, mboten. Tapi dosa hati. Monggo sing wis tuwa pertama. Ayo belajar bersih hati namine taholi. Apa namine? Proses cleaning, proses pembersihan. Anggur bersih tahali, proses dressing, taubat, warok, zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur. Wes bersih, proses tahali, maka tajalli maro'aitu syai'an illa waro'aitullah. Tidak sekali-kali setiap aku melihat sesuatu yang saya lihat adalah Allah. Dalam wong ayu singkatan Gusti Allah, dalam wong blesak singkatan Gusti Allah, dalam kenikmatan singkatan Gusti Allah, dalam musibah singkatan munare mustajali arane, dalam wong pinter Gusti Allah, dalam wong bodoh Gusti Allah. Ingat terus, dalam arwana atau ikan koi sing indah, ingat Gusti Allah. Dalam cacing, dalam apa nih singgilah kabar nih singgilah kabar nih ya kelingan Gusti Allah. Dalam manu perkutut merak ya kelingan Gusti Allah. Dalam manu beo, manu kapalah, manu kalang ya kelingan Gusti. Paham boten? Sebenarnya saya pun tajalli syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila qamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.